langsung chat ke admin Mike atau Pam Pam yang nomornya di pojok kiri atas. Thank you very much. Nanti kita naikin lagi. Aduh. Di sini tuh ada 28 stand Om. Jadi namanya juga aneh-aneh. Sebenarnya di sini ada standnya Om Ajis Gagap juga. Oh iya. Mainannya bonsai kan. Oh, jadi dia main bonsai. Cuman ini tuh Om Ajis katanya mau naik juga ya? Om Ajis. Ya. Mana? Om Ajis. Jam 11-an. Langsung ganti tanaman, balilik biar rotasi cepet. Oke, kayak White Tiger. Oke, tuh ada yang bete tuh. White Tiger. Wih, yang belakang tuh. Berapa tuh? Lelang, Om. Biasa. Aku mah nggak afdol kalau nggak dilelang. Ayo, Tante Dian. Kan, kalau kelihatan aku itu cuma... Balilik ditanya sama Angga Floris tuh. Di apa? Angga? Lokasi di mana lokasi Angga, katanya? Angga, sini atuh, Oke. Ayo. Ini daun pertama. Alanca, ya. Alhamdulillah kabar saya baik. Apa itu montai ya? Wait. Itu montai, Mbak. Oke. Lokasi kita ada di Cimone di Icon Walk Mall. Icon Walk Mall itu di mana? Di Cimone. Ini daun pertama, daun paling bawah. Terus ini daun kedua. Oh. Daun kedua ada pare nggak sih? Waduh. Sedikit jadi. Terus ini daun ketiganya, masya Allah, tabarakallah tuh Om Anjas, Tante Dian. Oh, cakep amat. Sama kecantikannya dia yang hakiki. Tuh. Uh-huh. Ini terus daun keempatnya. Wah. Ada nggak sih sektoral ya ini ya? Kayak sektoral ya? Ada. Gue nggak kelihatan. Hijau ya? Oh, ada sedikit. Di sini ada sedikit. Jadi ini semi sektoral mungkin ya? Tuh. Ada sedikit di sini. Dan daun barunya saking minoritasnya dia gosong, sayang banget ya. Tapi ini cakep banget. Ini pokoknya ada rugi deh beli. 5 daun. Ya ini mah di sini tuh jualannya enggak mahal-mahal, Om. Di sini jualannya murah-murah. Berapa tuh? Bonggolnya gedong. Gedong, guys. Berapa tuh montainya? OB0 MB cepek seperti biasa. Waduh. Ini mah luar biasa. OB0 MB cepek. Dah, aku ini 5 daun, yang 2 daunnya minorita, yang 3 daunnya nyebres, ini nyebres. Terus yang ini hijau. Iya, ini semi sektoral sih sebetulnya ya, Om. Oke, Om Anjas masuk di 500.000. Thank you, Om. Kasih binnya, Mbak. Mau di bin. Bin berapa bin? 10. Binnya 10. Oh. Amat sih lu. Montai. Segede gaban cuma 10 juta binnya. Oke, Kak Grace, masuk di 2 juta. Thank you. Wah. Tuh. Ya Allah, waduh. Ini Om Anjas baik banget temenin aku. Sama Tante Dian lagi. Aduh, mana Tante Dian? Dia lagi beres-beres di dalam, belum makan, lagi nyiapin makanan. Ya Allah, enak banget ya. Emang kudunya begitu. Aku juga pengen kayak Tante Dian begitu. Oh, ada lakinya, guys. Oke, okay, Dinda Flora masuk di 3,3, thank you. Ini buat dicaca oke banget ya. Nih, tuh, lihat. Dan ini nih, lihat tuh. Daun baru batangnya. Tuh, lihat. Polanya gede banget. Udah ngelingker-lingker gitu, dicacah jadi berapa pohon tuh? 1, 2, 3, jadi 4 ya? Masuk di 4 juta, thank you. Ini no, udah, oh, last bid di 4 juta ya, last bid 4 juta. Last bid 4 juta. Oke, Om Andrew masuk di 4,5. Yuk tambahin lagi, ini Mas Murbang, karena ini WT ya, White Tiger. Ini jenis siapa sih?
Tapi ini Mount King ya guys, ini Mount King, Monstera King. Karena apa? Karena ini bolong. Katanya kalau bolong ini Mount King. Deliciosa ya. Deliciosa. Ya kan? Deli kan? Berapa jadi 4 juta ya? Oh, borsi. Aduh, nggak ngerti juga deh. Mas Bagus masuk di 6 juta, thank you. Ayo tambahin lagi. Ini Mas Murbang, Mas Mursida Bambang untuk si Monstera Variegatanya. Yuk, last bit ada di 6 juta sama Mas Bagus. Berarti ini Mount King Var. Mount King, iya ini Mount King sih. Cakep ya. Aku taunya kalau misalkan Monstera nih tengahnya bolong tuh katanya Mount dapat King ya. Ya kan? Kan ada yang cuma di gini doang. Aduh Bu Aru makasih. LB 6,5. Benar-benar janda bolong, bukan janda bolong ini Karesa. Ini Monstera. L O S E D plus lelang. Oh, Beplisna masuk di 8 juta. Siapa? Oh. Udah berapa? Come on guys. Ayo, 8 juta ya? Bu Arum ngasih tahu last bitnya. Oh. Yuk, last bit ada di Beplisna di 8 juta rupiah. Buat yang belum follow aku, silakan follow. Jarak luasnya ini sekitar 7 cm. Bisa jadi berapa pohon tuh? Wah, ini mah bisa jadi berapa ya? Satu luas, satu potongan nih Om Anjas. Iya, makanya ini tuh. Di sini udah belang. Murmer. Apa sih ini kan Naila Zahro? Hah? Apa? Biarin aja. Kenapa tuh dia? Gak tau, dia bilang ketemu muka kayak tai. Muka dia kali. Ya biarin. Gak jelas itu. Biasalah itu mah. Ya Allah, ini udah close. Emang delay parah ya? Oke. Kasih siapa tadi? Kak Beplisna, di screenshot ya. Iya benar, yuk. Kak. Yuk di screenshot Kak Beplisna. Langsung chat ke admin yang nomornya ada di pojok kiri atas. Oke, next plan. Next plan apa lagi, Mbak? Aku banyak banget, Om Anjas, beneran. Ini ada sekitar, aduh banyak banget. Pokoknya satu stand tuh boleh titip 3-5 tanaman. Karena kan udah dari tanggal 26 loh di sini. Oh, dari sampai tanggal berapa? Dari tanggal 26 sampai tanggal 9. Dan mereka itu, kan aku nge-live pertama tanggal berapa ya, gue? Tanggal 30 ya? Tanggal 30 saya nge-live di sini, baru itu mereka bisa jual. Yuk lagi. Oh ini flobe. Ini pucuk ya. Oke guys, aku punya flobe. Flobe sekarang lagi rame banget loh Manjas. Kalau Manjas punya flobe dicacah. Nanti kalau misalkan udah ini, katanya sih kalau ekspor lagi rame. Tapi kalau Manjas mah sama Tante Dian tuh jualan, digedein aja. Keren. Flobe kita nggak ada yang berbakti. Eh, ada dong satu tuh. Flobe kita. Warok nggak ada, Kania. Jangan. Aku yang, punya warok. Yang halus, jangan beli, kasihan seller. Iya. Bener nggak sih tadi? Oh? Kenapa? Siapa? Kenapa ada yang ini hit and run? Oke. Kita lelang si Flobe. Ini daun pertama. Terus ini daun kedua, ini daun ketiga, daun ketiganya kece ya. Kece tuh. Ini daun barunya itu bakal. Pokoknya daun barunya half moon juga nih, Om. Ayam hari ini. Gas dan.
OB0 MBCP. OB0 MBCP. Heeh. Yuk, OB0 MBCP. Pokoknya semuanya OB0 MBCP, terserah. Apa OB? Dapat ya. Ini plobe-nya nih kece nih. Yuk. Oke, Angga OB masuk, Om Anjas OB-nya offset. Papa Angga mau sama Mai. Mana, Pak? Yuk, masih oke. Okay, Kayu Nahanan masuk di 500.000, masih Mursida Bambang, Angga masuk di 600. Thank you. Om Anjas, Tante Dian ini beneran ini enggak apa-apa nemenin, ya Allah baik banget. Enggak apa-apa aku temenin. Iya. Seru ya, Om ya. Jadi ganggu. Oke, Kebun Petara masuk di 1 juta rupiah, masih Mursida Bambang. Oke. Okay. Om Anjas. Om Anjas nanti chat aja ke mana ya? Ayana Plan. Ke Ayana Plan. Ini krim. Oh ya, chat admin. Ke chat admin aja nanti dapat harga spesial buat Om Anjas karena udah ngebantu juga nih buat naik di sini. Ya kan? Iya enggak? Tapi jangan lupa dikasih bonus buat Om Anjas sama Tante Dian. Beneran. Ya, kan tanian kalian kan oke-oke, masa enggak mau ya, Om? Bukan lagi, pokoknya. Yolah, sih ada di 1,2 sama si Crypto Seri. Ini flow-nya kece, guys, serius. Yuk, sama. Flow-nya berapa? Veteran masuk di 1,4. Murah banget itu 1,4. Iya, pokoknya tardilah ditawar jadi, Masya Allah. Aku nggak dapat bonus, Kak. Emang baik banget. Oke, Om Tison masih di 1,6. Iya, Om Anjas, Tante Dian itu benar-benar kalau ngelihat lagi bikin reels gitu keren loh. Aduh, pasangan idola itu. Ya Allah, mudah-mudahan nanti gue kalau dapat yang ini bisa begitu kayak mereka. Gitu-gitu nih, mama lu. Jadi sampai tanggal berapa nih, Mbak? Masuk di 1,6, last bid di 1,8, Om. Last bid 1,8. Di sana sampai tanggal berapa? Enggak. Di sana sampai tanggal berapa? Sampai tanggal 9, Om. Oh. Halo, gemoy, selamat bergabung. Di sini sampai tanggal 9. Tapi kayaknya aku kan nggak mungkin bisa setiap hari nge-live ya. Karena pertama fisik, kedua admin juga kelimpungan. Karena numpuk-numpuk. Jadi nge-live paling 2-3 hari sekali buat di sini gitu loh. Mungkin nggak tahu lagi kapan. Ini tanggal berapa sih? Tanggal 2 ya? Tanggal 2, masih ada 7 hari lagi. Iya, masih ada 7 hari lagi. Betul sekali, Om Anjas. Yuk, dibantu, guys. Tapi memang gini ya, di sini mallnya memang sepi. Mallnya juga sepi memang. Udah gitu, pengunjung kalau lewat, ya lewat aja. Rangat air mendidih dah, guys. Malah ada tanaman yang mahal-mahal nih di sini. Om Anjas tau lah, kayak morfar, marmo. Di apa ditungguin di sini kan di lobby mall, tidurnya tidur di kardus, ditungguin tuh teman takut hilang. Iya, kasihan amat, 5 hari nggak pulang dicariin sama bininya. Ini Bang Toyi beneran tuh, ini beneran. Yo, masih di 2 juta guys, last bid masih di 2 juta. Tambahin lagi yuk. C L O S E D Klos Le Lang. Iya, aku kalau ketawa begitu kadang katanya. Ada Ninani. Kak ada Ninani. Apa sih? Ibo KWLM BK telah masuk di 2,2. Siapa? Bener gak masalahnya, aneh loh. Aneh loh. Kak Baby Nawila nih bener gak sih? Maksudnya ngebeatnya kayak Singapura. Oh, Singapura. Jangan deh, kita gak main keluar dulu dah. Ekspornya udah beda. Iya, di Singapura. Tapi ini bisa kirim ke seluruh Indonesia nggak, Mbak? Seluruh Indonesia bisa, tapi kalau untuk ekspor, kan kalau ke Singapura, itu hanya ekspor ya, guys. Iya, benar. Itu bukan ranahnya saya.
Ranah saya tuh masih Nusantara Indonesia, Indonesia. Pokoknya cuma Indonesia aja. Kalau keluar udah ada lagi lah bagiannya. Siapa? KWLMBK, KWLMBK di screenshot. KWLMBK orang mana nih? Ekspornya, buat yang suka ekspor, boleh follow Angga Floris, Nepit Nursery, terus apa lagi ya? Andrew Plan ID, terus apa lagi ya? Itu yang biasa ekspor, makanya dari tadi ngebit terus soalnya ya begitulah. Yuk, KWLMBK, KWLMBK di screenshot, langsung chat ke admin yang nomornya saya sematkan di pojok kiri atas. Namanya Pam Pam. Oh, itu nomornya Mas Pam Pam direct tuh? Iya, nomornya Pam Pam ini. Okay, coba okay, KWLMBK, nanti Bang Anjas yang bayar, hah? KWLMBK siapa sih, Om? Nggak tahu. WLNBK itu siapa ya? Oke, thank you KWLNBK. Yuk, kita gaskan lagi. Singonium Red Spot Tricolor Malang hadir. Makanya sama-sama tuh enggak yuk. Ini harganya per daun berapa Om Anjas yang Om Anjas tahu terakhir? Aduh, itu kalau nggak salah masih tricolor yang ini 20-an apa ya? Wow. Iya, memang. 20 juta, wow. Tapi kalau nggak salah dulu. Segitu. Hah? Berapa? Makasih ya, Bang Anjas, udah sebutin nama saya. Ben. Nanti dulu lah, kita lelang ini dulu ya. Kita lelang ini dulu si Red Spot Tricolor. Guys, buat yang belum ngerti tanaman, tapi kalian ngepit dan gak ngerti itu ngepit apa, tolong dimengerti bahwa saya ini lagi jualan, guys. Guys, jelajah mbak kayaknya. Banyak yang rusuh kalau lelang. Iya ya? Gimana, gimana? Jadi gimana? Best deal, best deal. Oh, best deal. Ini soalnya... Oh, apa fixed price. Ini soalnya sama aku komen-komennya mati nih, stuck. Apa cream roll aja naikin ya? Cream roll dulu ya. Oke, best deal berapa ini? Oke, guys. Ini Red Spot Tricolor. Kalian tahu kan pasarannya berapa? Kali ini kita jual Mursida Bambang, guys. Beneran. Ini cuma 10 juta untuk 4 daun. Dan itu masih bisa goyang. Oh, udah fix ya. Udah fix. Best deal di 10 juta. Buat yang mau. 10 juta? 10 juta, iya. 4 daun. Warnanya tuh, lihat. Serius? Warnanya kece. Warnanya murah kece, banget itu. Murah banget Mursida Bambang, guys. Yuk, buat yang mau langsung di deal aja. Kalau ada yang mau langsung di screenshot, langsung chat ke admin yang nomor saya sematkan di pojok kiri atas. Om Anjas lagi sibuk apa nih, Om, sekarang, Om? Lagi sibuk malam ini? Enggak. Kesehariannya sama Tante Dian. Oh, masih syuting itu, love story, masih tetap. Okay. Nah, ini kayak ini enak beli motor Beat. Nah, itu dia, Kak, kita tuh lagi lelang tanaman. Jadi, lagi jualan tanaman. Dan, buat penggiat atau penghobi tanaman, untuk tanaman ini memang harga pasarannya segitu. Iya, itu dan murah banget. Harga itu pun murah banget, karena biasanya sedaun di angka 20 juta tuh kata Om Anjas, tapi ini paling turun-turun sedaun 10 juta juga masih oke okay ya Mas Anjas ya, kalau 4 daun iya. 40 juta, ini ada 4 daun di harga cuma 10 juta guys, di harga cuma 10 juta. $10 million, Calvin Flower. Oh, berapa dong? Oke, okay. Finn Flowers, this price is $1,000. If you want, you can chat by DM.
jadi nggak kondusif nih. Sarah komen, Beb. Om Anjas mau oleh-oleh nggak dari apa khas dari NTT katanya. Oh, apa tuh? Abang Cecep yang ada di sinetron. Di aku komen semuanya mati ini. Ada gantinya. Jadi aku nggak bisa baca komen. Mbak Lilik. Oke deh, Om Anjas. Kenapa? Ya. Aku keluar dulu, aku masuk lagi ya, soalnya komennya nggak jalan di aku. Iya, oke, Om Anjas. Iya, iya. Ya, aku masuk lagi, ntar lagi ya. Aduh. Makasih, Om Anjas. Ngebit-ngebit, Om Anjas. Iya, iya. Ya. Iya, iya, iya. Makasih, Om Anjas. Dadah. Salam buat Tante Dian. Siap. Kita tunggu yang lain turun dulu deh, karena banyak. Iya, banyak yang nggak jelas nanti. Guys, kita tunggu yang bukan yang bayar atau yang nggak suka tanamannya turun dulu ya, karena kalau misalkan mereka nggak suka tanaman pasti mereka keluar, dan mereka yang suka tanaman pasti akan stay. Stay with me, guys. I want you stay. Om Papam aja disuruh adegan Cecep. Yuk, slow, slow, slow. Slow, guys, biar ini dulu. Tadi, kita ini dulu ya. Kita keluar dulu aja ya, Bang. Karena ini waktunya juga udah bentar lagi, 4 jam. Guys, aku keluar dulu. Nanti aku masuk lagi. Langsung join lagi, karena tanamannya masih banyak banget. Ini waktunya juga udah mau 4 jam, guys. Jadi mau dimatiin dari IG-nya. Ya, langsung join lagi ya, begitu aku melakukan siaran langsung. Thank you. Tunggu.